dunia kita semua masih diberikan kesempatan kesehatan. Sama-sama kita di Wisma Pengayuman ini berjalan beberapa kali, yaitu di tangan masal dalam rangka memperingati hari jadi Kementerian Hukum dan HAM yang biasa disebut dari Dharma Karya Tika. Tidak ada halangan suatu apapun, karena kalau kita lihat bahwa prosesi ini adalah prosesi kaum lelaki yang seumur hidup sekali. Kalau sudah dua kali bahaya. Jadi kalau akbar doa bersama itu saya juga hadir, dan ini hari yang berikutnya kegiatan di tanah masal, serta nanti juga ada kegiatan lagi berkaitan dengan santunan anak masal. Dua tahun kita juga dikubur, kita dulu SMP kan. Dalam rangka HDKD Kementerian Hukum dan HAM pada kesempatan hari ini sebagai penanggung jawab dan pelaksana saya kegiatan sunatan massal dan pengajian serta santunan bagi anak-anak fakir miskin dan anak yatim sudah berjalan beberapa minggu ini, dan tadi perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM mendampingi Pak Sekjen memberitakan kepada Bapak Kanwil dan warga sekitar yang bentuk dari bentuk silaturahmi antar HAM dan warga. Hari ini kita ada sunatan massal sekitar 50 orang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rutinitas di Kementerian Hukum dan HAM. Kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah Cibulan ini adalah dari tahun ke tahun. Bagian dari Desa Cibulan, bagian dari Kementerian Hukum dan HAM. Kami berharap dengan warga yang ada di Cibulan sini, Pak Kepala Desa, terjalin silaturahmi bersama.